Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat malam saya ucapkan kepada anda semua yang sudah sedia dan setia menantikan sesi live kita pada malam ni. Dan basically kita buat sound check dulu. Kalau anda boleh dengar suara saya dengan jelas, boleh nampak visual saya dengan jelas, sila komen dekat ruang komen dekat bawah tu. Komen jelas. Okey. Yang dekat dekat Telegram, saya tak sure you all dapat dengar ataupun tidak. Jadi sila komen. Okey. Okey. Alright. Dah ada ruang komen. Okay, so basically thank you. Thank you yang dekat Facebook. Okay, Tuan Syam, Tuan Izzat. Okay, Tuan Izzat, thank you bagi feedback. Okay, yang sedang mendengar dekat YouTube pun, thank you so much. So, yes, basically malam ni kita live dan saya akan kongsikan sikit sebanyaklah sebenarnya. Rutin saya sebagai seorang trader lah maksudnya rutin saya apa yang saya buat. Early in the morning ataupun malam, yang mana kalau semalam saya ada kongsikan yang mana waktu yang saya study adalah awal pagi. Maksudnya malam tu saya tak study sangat, macam malam ni saya tak study sebab dengan live-nya, dengan nak spend masanya apa semua kan. Jadi saya tak study malam, saya sebaliknya saya study pada waktu pagi. Dan basically saya akan kongsikan dengan anda apa yang saya lakukan pada waktu pagi dan apa yang saya tengok sebenarnya pada waktu pagi. So live hari ni adalah live yang pagi semalam yang saya buat secara mengejut 10 minit. Cuma hopefully hari ni kita pergi slightly lebih detail, lebih deeper lah, untuk dapat sedikit sebanyak idea on apa sebenarnya yang saya buat sebagai seorang trader lah pada awal pagi. Dan benda ni sebenarnya you boleh buat pada waktu malam pun, cuma saya prefer pada waktu pagi sebab you boleh sekali jalan. Market US baru tutup kan, market US baru tutup, jadi you terus sekali boleh buat analisa, you terus boleh buat watch list based on sentiment yang berlaku dekat pasaran Amerika pada malam sebelum tu lah. So contoh sekarang ni pasaran Amerika buka kan, pasaran Amerika tengah buka dan dia sampai pukul 4 pagi, 5 pagi. Dan lepas tu subuh, lepas subuh tu saya akan orang kata scan saham-saham yang orang kata yang ada potensi, yang bagus, yang ada kualiti. Dan lepas saya scan out semua, saya tengok sentimen apa yang ada dekat market, apa semua, maksudnya sentimen yang ada dekat pasaran Amerika. Dan lepas tu saya build saya punya watch list. Letak siap-siap watch list tu, saya letak siap-siap bukan setakat dekat TradingView, tapi saya masukkan juga dekat saya punya trading platform. Sebab apa? Sebab bila saya tengok market trade monitor, sebagai seorang full time trader, of course saya akan gunakan market trade monitor untuk tengok saham ni ada momentum ke tak. Sebab kalau dia ada momentum, saya boleh tumpang masuk awal. Bila saya masuk awal, dia naik sikit 3%, saya dah boleh cabut. Orang lain baru nak masuk, saya dah cabut. Ataupun orang lain baru nak masuk, saya dah bersorak hura, suri, saya dah untung 3-5%. Ha, kan? Tapi ini benda ni yang memang selalunya apa yang full time trader buat lah. Dan of course of course, benda yang selain pada tu yang saya boleh kongsikan adalah basically apa yang saya scan dan apa yang saya tengok dekat dalam scanner. Tapi saya tak bagi scanner lah, of course kan. Cuma benda ni you, sebab scanner ni dia personalize. Mungkin sesuai dengan saya tapi tak sesuai dengan you. Sebab saya faham apa yang saya cari, saya tahu apa yang saya nak. Jadi dia very very personalized lah. Even student saya punya student saya punya scanner pun dia orang buat sendiri. Jadi dia buat sendiri pun, kalau dia kongsi dengan saya pun saya tak boleh pakai pun dia punya scanner, sebab sesuai dengan style dia, sesuai dengan cara dia, tapi tak sesuai dengan style saya. Jadi dia berbeza-beza sedikit lah dekat situ. Okay, jadi benda first kali selalunya pada awal pagi, benda yang saya akan scan adalah ada tiga je selalunya saya akan scan. Satu, saham yang baru lepas breakout. Okay, we are talking about saham yang baru lepas breakout. Selalunya breakout 52 weeks high lah. Dalam keadaan market macam mana sekarang ni, boleh ke cari market yang breakout 52 weeks high? Ada. Even saham yang hampir breakout 52 weeks high pun ada. Cuma
You tahu tak you nak cari macam mana, scanner macam mana you sesuai? Of course, you kena identify lah macam mana scanner yang sesuai dengan apa yang you nak. Jadi, first and foremost, saya akan senaraikan, saya akan scan out saham-saham yang baru lepas breakout pada hari semalam. Semalam. Eh, kalau breakout semalam, kenapa tak beli semalam? Kalau you terlepas, you tak sempat? Atau you tersangkut dekat saham lain? Kan? Maksud tersangkut tu tak adalah you rugi. Maksud tersangkut tu mungkin you beli, you dalam position untung. Nak jual sayang. Sebab ada momentum, boleh naik lagi. Price up, volume up. Kan? Trend following. Jadi, breakout. Jadi, bila dia breakout, you jangan terus orang kata, alah, aku tersangkut. Tak payah monitor. Tak, you kena monitor. Sebab saham ni, tuan-tuan dan puan, dia bergerak zigzag. So, bila dia naik, dia akan ada turun dia. So, bila dia breakout, selalunya dia akan tarik balik ke bawah. Dia buat dua. Dan selalunya dua ni, dia akan buat pattern. So, it could be pattern, selalunya saya punya favourite kalau yang tengah uptrend, continuation pattern ni, saya punya favourite adalah flag dengan pennant. Sebab apa flag dengan pennant? Sebab dia punya jangka masa dia tu short. Selalunya 3 hari minimum. Okay, 3 hari minimum, then dia akan continue. Okay, yang mana pattern tu banyak ada pada saham-saham yang breakout pada hari Isnin. Wow. Ha, itu yang best lah, itu yang menarik. Dia breakout Isnin, 1, 2, 3, hari ni hari ketiga. So, flag, pennant dah siap. Hopefully dia breakout lah lagi esok. Dan itu yang saya suka monitor lah. So, yang pertama sekali, senarai pendek, watchlist saya akan scan saham-saham yang breakout. Yang kedua, saya akan scan saham-saham yang baru nak buat reversal. Saham-saham yang baru nak buat reversal ni, tak kisahlah, you boleh guna macam-macam cara. Dan you boleh guna moving average, you boleh guna atau oversold, gunakan whatsoever lah, Ichimoku ke, keluar balik pada awan ke, kan, crossover ke, tak kisah. Tapi saya suka cari saham-saham yang reversal. Sebab apa? Sebab market sekarang ni, KLCI ni sekarang ni, kalau you tengok, dia tengah jatuh dan dia baru nak start rally balik. Kan? Dan banyak saham yang saya dah parking pun duit. Saya parking duit, saya tak all in lagi. Saya parking je duit. Sebab apa saya parking siap-siap duit? Sebab dia dah mula ada signal reversal. Cuma dia belum breakout. Breakout dekat bawah boleh breakout ke? Boleh. Breakout pattern. Okay, so selain daripada yang saya cari, yang saham-saham reversal, yang dah orang kata tadi kita cari breakout, lepas tu dia pullback. Masa pullback tu kita dah boleh kira dah, gunakan Fibonacci ke whatsoever method, support resistance punya method, you kira, you tarik, okay ni support level, you boleh orang kata parking dulu sikit, dia breakout lagi, you masuk lagi sikit, kan, you buy more, dia terbang. So, you punya position size akan lebih besar. But, bila you beli saham yang dekat bawah ni pula, kan, yang maksudnya overall dia tengah downtrend. Dia tengah downtrend, lepas tu dia buat base. Dan base ni selalunya dia mengambil masa 4 bulan atau 3 bulan. Lebih daripada 3 bulan selalunya. Dia buat base. Cantik je kan. Dia buat pattern. Tiba-tiba dia ada crossover. Lepas tu bila tengok, ada crossover. Ada alert. Masuk, you scan. Lepas tu you buka-buka je terus nampak pattern. Selalunya pattern-pattern yang saya suka cari adalah yang pertama. Yang pertama adalah double bottom, triple bottom, inverted cup handle. Very simple, very straightforward. Saya nampak pattern ni, dah, that's it, masuk. Standby. Kan, ada crossover, saya masuk. Saya tak all in. All in bila dia pecah pattern. Maksudnya dia breakout pattern tu, confirm reversal with superb punya volume, saya masuk. Itu yang saya buat. Kan, orang selalu tanya, macam mana you beli kat bawah? Macam tu lah, beli kat bawah. Apa susah sangat, beli je lah dekat bawah tu. Alright. And last but not least. Dah last lah. Baru 10 minit live. Okay. Last sekali saya suka cari. Yang first tadi kita dah cari saham yang saham yang breakout. Yang kedua saham yang orang kata baru nak buat reversal apa semua. Yang ketiga ni saham-saham yang ada magical volume. Maksudnya dia ada superb massive punya volume trading day. Untuk trading day semalam. Sebab apa? Sebab bila you tengok the value of that transaction, ini bukan retailer, ini bukan orang kata ikan bilis macam kita yang masuk ni.
ni mesti mesti institution masuk, mungkin foreign, mungkin local, kita tak tahu. Tapi bila you nampak super volume, you boleh masuk. Sebab apa? You bukanlah boleh masuk, you boleh masuk dalam watchlist dan you perhati. Okay, kadang-kadang diorang ni ada insider info, kita tak tahu kan. Pada beberapa hari lepas kita nampak saham ni bergerak dekat 8 sen setengah, kita collect, dia naik, dia rally sampai 12 sen, baru keluar news, kita dah untung 50%. Baru keluar news, baru keluar announcement. Kenapa jadi macam tu? Of course orang dah tahu dah kan, kerahsiaan terbocor. Jadi, tapi volume first tu, dia sebelum ni dia stagnan, volume orang kata hamba, pam, ada satu volume, harga tak bergerak banyak. Siapa yang collect besar-besaran kat bawah tu? Saya suka cari saham-saham macam tu juga. Okay, ha, selalu saham-saham macam ni of course akan ada, orang kata bahasa kasarnya, bahasa mudahnya, dia macam ada penunggu sikit lah. Ha, so tiga benda ni selalunya saya cari lah. Of course selain daripada tu, saya dah cakap tadi, saya akan tengok saham-saham yang tengah buat pattern, yang dah uptrend, lepas tu dia rehat 2 bulan, 3 bulan, pap, dia dah, pap, dia orang kata dia congek balik naik atas tu, ah, ha, yang tu lah saham dia. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, ha, standby. So tu je sebenarnya benda yang you nak kena scan every single day atau every single morning. Maksudnya you punya trading tu bukan pada waktu siang semata-mata. Maksudnya bukan 9 to 5 punya trading, but you boleh start, kata start lah buat homework, scan satu persatu saham ni, monitor and build you punya watch list. Dan bila you dah buat watch list tu, tolonglah letak dekat dalam, tolonglah satu set alert, yang kedua letaklah dekat dalam you punya, you punya you punya brokering, apa, brokering dalam you punya ni lah, trading platform you, kan. So at least bila you nak trade during the day, you just orang kata buka, klik buka, tengok, oh, saham yang aku study tadi tu dah dah bergerak, oh ni dah breakout punya level ni, ah, boleh masuk. Okay, ni macam tu je. And the best part is bila you study, you buat homework, ada saham yang you boleh layan dia macam ETF machine. So far bulan ni saya ada 2 ETF machine. Dia merah saya ambil, dia naik saya jual. Semalam pun saya ada cakap dengan student saya, esok pagi dia confirm merah, dia merah, you angkat. Pam, dia rally balik, dia buka gap down color merah, takut nak collect sebab gap down kan. Gap down dia merah 52 dia buka tak silap. Lepas tu dia naik, dia rally sekejap. Lepas tu dia stabilize dekat certain area punya price. Ada ada supply and demand dekat situ yang tinggi. Dia stabilize. Saya collect dekat 53. Dia pergi 56. Tapi saya jual dekat 55. Saya jual dekat 55 sen. Ha. Dia pergi 56. Ah, ha, dia pergi 56, saya jual dekat 555. 55 sen setengah. Macam tu lah lebih kurang. Saya jual tapi satu bit bawah daripada 56 tu lah. Ah, ha, 555 lah. Ah, ha, kan. So lepas tu dia patah balik. 53 pergi 555, 2 sen setengah. Tak lama, saya collect pukul 12. Pukul 3 dia pergi 56. Ah, ha, tapi saya dah queue siap-siap. 2 sen setengah dalam masa satu hari. Berapa persen? Sekejap saya kira. 2 sen setengah bagi 0.53, 4.7%. 4.7. Lepas tu lepas dia pergi 56, dia terus buang, closing balik dekat 5. Dia closing balik dekat 52 lah. Tu memang saham, tu memang saham ATM machine. So bila you dah study, you dah buat homework, you dah monitor dia, you tahu dah pergerakan, perangai dia tu nak buat apa. Okay, selain pada saham tu, ada lagi saham lain yang jadi ATM, ATM machine. Sekarang dah tak boleh sebut saham apa yang boleh buat ATM machine, kan? Kalau tidak nanti kena kena ban. Okay, ha, jadi so far belajar sesuatu daripada sharing saya pada malam ni. Kalau belajar sesuatu, sila komen belajar. Komen belajar dekat ruang komen tu lah.
Hello, ada orang tak? Hai, ke saya cakap sorang-sorang? Belajar, okey. Tuan Khairul sentiasa belajar. Thank you Tuan Khairul. Dia sentiasa belajar. Alright, yang lain-lain ni kita ada 32 mata. Malam ni ada 32 pasang mata yang sedang menonton. Okay, thank you so much. Dekat Telegram ada 35, thank you. So, ramai jugalah tengok malam ni kan. Campur-campur. Okay, Cik Puan Mas Syah. Lama dah tak dengar dia. Dia muncul lah. Malam ni dia muncul lah. Belajar, okay. Tuan Keno pun cakap belajar. Cik Puan Kamariah cakap belajar. Cik Puan Ida cakap belajar. Okay, good, good, good. Tuan Abdul Jufri belajar breakout pattern, yes. Yang dekat Facebook pun ada lagi yang komen kat sini belajar. Okay, Tuan Farhan pun belajar lagi. Okay. Tuan Syam cakap belajar. Tuan Fakrul Azman cakap belajar. Ni Tuan Izzat dekat sini dia cakap belajar. Belajar. Belajar no? Macam pelik bunyi dia kan. Sebab selalu orang cakap ngaji. Dia belajar. Okay. Belajar sesuatu ni pun tengah study pattern balik. Okay, yes, Miss Jo. Okay, Tuan Farhan belajar. Okay. Tuan Roni. Tuan Roni ni pun antara student yang baru join CTC belajar. Okay, dia memang hari-hari dia belajar lah. So, sekarang ni dia dah rajin banyak tanya. Sebelum ni, 2 bulan ni dia diam tak banyak tanya. Sebab saya cakap, tanya je. Kalau tak tanya, you tak belajar. So, dia start tanya lah. Okay, Tuan Ash. Okay, Tuan Naim cakap belajar. Ni Riz Cloud tak tahu sebab dia gambar kartun lah kan. So dia pun dia cakap belajar. Ni Tapa. Pelik-pelik lah nama. Okay. Cik Puan N cakap belajar. Okay. Tuan Farid pun cakap belajar. So far Tuan Farid. Trading sekarang okay. Sejak-sejak dah grad ni. Tak tahulah dia punya trading macam mana eh. Tuan Faisal thank you. Alright. Tuan Jufri cakap nak belajar lagi. Nak lagi. Okay. Cukup-cukup dulu. Cukup dulu. Sikit-sikit je. Nanti kita sambung lagi kemudian kan. Nanti kalau kita terus kongsi semua kan, meletup nanti. RAM. Hang nanti. Macam, apa lah tadi belajar? Tak boleh. Dia belajar sikit-sikit ni lebih efektif dan lebih efisien sebenarnya. Okay. So, sikit-sikit dulu. Sikit-sikit dulu. So, malam ni you dah boleh buat homework. You boleh study. You boleh cari. You boleh scan. Basically, kalau tanya saya, scanner macam mana nak buat? You just buat try and adjust. Dia tak ada satu, orang kata dia kalau orang kata trader Mat Saleh ni, dia cakap dia tak ada holy grail. Okay? Dia cakap tak ada holy grail. Maksudnya you kena buat try and adjust. Maksudnya kalau you create scanner, you kena buat back testing sesuai tak dengan you. Okay, kalau tak sesuai, that's it, move forward. Kan, tak sesuai, move forward, tukar, adjust balik sikit, tweak sikit-sikit. Dia memang orang kata there's no one, dia tak ada satu benda yang memang confirm you buat jadi tak. Okay, mungkin sesuai dengan saya tapi tak sesuai dengan you. Tu sebab sekarang ni saya tak ajar, saya tak bagi scanner tapi saya ajar macam mana nak buat scanner yang sesuai dengan you. Dan lepas tu you kena buat back testing lah. Ada yang guna crossovers, macam student saya ada yang guna crossover, ada guna golden crossover. Ada yang guna momentum punya indikator kan. Ada yang gunakan Ichimoku. Jadi itulah yang yang saya boleh kongsikan dengan you all kan. So malam ni you boleh start buat back testing, try and adjust scanner-scanner yang ada. Banyak you boleh guna dekat dalam TradingView, even dekat dalam Bursa Station pun banyak. Alright. So I guess tu je dulu untuk kita punya sesi live pada malam ni for 20 minutes. Thank you so much. InsyaAllah esok saya akan live petang kot saya live esok sebab malam esok saya ada kat Padang kan. So thank you so much kepada anda yang join live kita pada malam ni. InsyaAllah esok petang kita akan live lagi. Jadi kita jumpa esok petang InsyaAllah. Kalau tak ada apa-apa masalah, esok petang kita jumpa. Jadi itu saja dulu daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
That's all right.